Halo, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Kita lagi masak sup ini. Sup. Ini sup labu ya. Sup labu enak sekali. Ini kemarin sisa bawang putih dan seledri. Oke, dah kita mau makan dulu ya. Kita tambahin dulu ini. Tadi saya sudah taruh, tapi tambahin ya. Ini udah bisa makan ya. Sudah enak ya. Sup labu. Cukup. Nah, kita sambil jemur anak-anak. Sambil berjemur, kita makan pagi, sarapan pagi. Sambil berjemur, kita makan-makan. Kita masaklah. Kita masaklah yang enak-enak. Kemarin kita ada labu. Kita masak ada labu. Ini bawang pre. Bawang pre sisa kemarin jualan. Kita tabur di sini ya. Sedikit boleh, banyak boleh. Jangan berisik, nak. Anak-anakku itu loh, heran saya. Janganlah gonggong sini. Jemur apa? Mau gonggong nih. Mau jemur, jangan gonggong. Siapa kok gonggong? Jemur aja, jangan gonggong-gonggong. Kalau jemur, jemur aja, jangan gonggong. Siapa tuh yang gonggong? Kalau lagi jemur jangan gonggong. Udah jemurnya? Sudah. Siapa yang kalian gonggong? Siapa kalian gonggong? Ada orang kah? Siapa kok gonggong? Suaramu bazoke ya. Super power bazoke suaranya gitu. Kalau gonggong gitu, ya kan? Iya. Siapa kalian gonggong? Jangan gonggong. Super bazoke, super duper suaranya. Orang takut lihat kamu tuh gonggongnya. Badannya kecil, suaranya besar. Gimana dia gonggong? Siapa kalian gonggong? Jangan gonggong, jemur aja. Mami mau makan. Udah jemurnya? Gonggong. Gonggongnya pelan-pelan. Jangan bazuki suaranya dulu. Tarik dulu kakinya gitu. Tarik dulu kakinya dia. Udah tau? Bazoke, suara bazoke. Suaramu tuh gonggong itu. Udah lari-lari, udah masuk dah yuk. Suaranya kencang sekali. Gimana suaramu gonggong nak? Masuklah kita. Mami mau makan bubur. Makan sup. Sup. Pumpkin sup. Mami mau masak pumpkin sup. Mau makan-makan pumpkin sup. Kamu sudah makan leher ayam. Mereka sudah makan leher ayam. Apa dah ini? Gaya dah itu. Apa dah gamanya gayamu itu? Gaya apa dah itu? Gaya menyeret-nyeret. Udah. Asko jangan makan cabai. Kalau ada cabai di situ nak. Ada rumputnya tapi cabai. Mau ada cabai kok bisa jatuh cabainya mama ini satu. Biarlah biar tumbuh di situ. Jangan kau makan itu pedas. Mama ada cabai mak katanya. Jangan kau makan ada pedas itu. Suara si. Udah jemurnya, lari cepat. 2 menit lagi. Lari. Cepat lari. Lari dari sana. Lari cari tikus. Lari cepat. Lari dah. Nggak bisa keluar jalannya mau hujan itu. Lari. Lari cepat lari. Good boy. Smackdown. Iya. Gubrek, iya. Gubrek. Smackdown.
Gubrak, gubrak. Gubrak, terus gubrak. Gubrak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tarik kakinya Oci. Suruh Oci. Suruh Oci. Gubrak Oci. Ya, gubrak Oci. Gubrak Oci. Pelan-pelan aku jatuh. Tarik. Aku jatuh nak. Pelan-pelan. Aku jatuh. Apa? Kenapa dia tu? Relax kau putih. Relax, aku jatuh. Dia lari-lari aja dia tu je. Lari-lari aja kayak gitu dia sukanya. Pelan-pelan. Lapi mama. Kaki muda kotor dah itu, lihat dah. Itu dah kerja aku nanti. Gak jadilah aku makan sup ya. Apa? Kakimu kotor putih. Itulah, lihatlah kakinya itu kotor sekali lah. Kaki sinemon gak kotor. Ambil dulu kain lap. Kenapa dia itu? Dia suka lari tunggang langgang dia. Ayo masuklah kita, yuk. Oci masuk yuk. Mama lap dulu kaki si putih. Masuk. Masuk yuk, Oci, masuk. Oci masuk. Ayo masuk. Sini. Masuk yuk. Si putih mami lap dulu kakinya. Masuk dah kau, masuk. Kakak masuk. Si putih mama lap dulu kaki si putih. Putih. Mami mau ambil kain lap buat melap kakimu. Kakimu kuat tarik sekali tu. Ya. Tunggu di situ. Mami ambil kain lap. Kita lap dulu kakinya sudah berjemur. Kita lap kaki dulu, kakinya dilap dulu. Kakinya dilap. Nah putih sini. Putih. Kakinya dilap dulu. Cepat. Putih sini. Cepat sini. Mau ke mana kau? Udah jemurnya. Sini. Putih sini, cepat. Sini lah Pak, udah masuk, yuk. Mau masuk kita. Lihatlah kelakuannya ini, lihat. Lihat dulu kakimu ini. Main aja kamu tuh, gubrak aja kamu. Lari kayak tunggang langgang dah kau ya.
Mami mau makan sup tau kok. Kamu udah makan ceker ayam kan? Udah makan leher ayam udah goyah. Kotor men. Kotor boy. Kotor men. Mama bilang apa? Kotor men. Tunggu dulu, becek. Ini kaki kiri, kaki kanan. Tunggu, diam kau. Diam kau, mama lap dulu. Lihatlah becek ini, tanah ini semua, lihat tuh. Kenapa kau lari-lari? Bubuk lagi kau ya, masih ngantuk kau ya. Tunggu dulu. Ini deh. Lari-lari. Udah jemur. Kotor sekali, boy. Tunggu dulu. Aha. Nah, kaki belakang. Kaki belakang nggak terlalu kotor, nak. Kaki depan itu buat ngeremnya. Sini kau. Kaki depan itu buat ngerem itu. Waduh. Tunggu. Tunggu. Boy. Sini kau. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Tunggu dulu, nak. Jangan tanyakan mengapa. Becek tahu, becek ini karena hujan. Hujan tuh becek-becek di tanah itu. Jadi harus dilap. Udah. Udah. Nah, yuk masuk yuk. Masuk yuk, cepat. Masuk weh. Weh masuk. Cepat. Ayo masuk. Mami mau makan sup. Sup labu, pumpkin sup. Udah masuk. Cuci tangan dulu, Mama. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masih pantaskah hatimu untuk mencintaiku lagi? Apakah yang harus aku lakukan? Kita cucikan lap sama-sama ya. Lakukan mencari perhatianmu pasti. Abis dipakai ini harus dicuci. Nah, anaknya dulu diberesin. Itu masih berantakan itu. Anaknya dulu diberesin, jemur, sudah makan. Makan ceker ayam, leher ayam dan kepala ayam digadoin. Ingin bila kau pergi tinggalkan aku, masih pantaskah hatimu untuk mencintaiku lagi? Untuk mencintaiku lagi. Apakah yang harus aku lakukan? Mencari perhatian hati. Kau ingin pergi dariku, meninggalkan semua cerita. Kita mau makan sup. Oh sayangku, aku tak kuasa. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masih batas ke hatimu mencintaiku lagi? Apakah yang
Kok gelap nih? Di mana lampunya? Kalian sudah makan ya? Aku mau makan dulu ya. Kok gelap ya? Masang inilah lampu. Apakah aku mau makan sup? Sup yang tadi ku tinggal. Gegara anakku gonggong. Gonggong, kita sekarang lanjut makan ya. Pakai lampu. Kita lanjut makan-makan. Mami mau makan sup dulu, Beb. Nah, ini tadi yang tertunda, kita sekarang mau makan dah ini ya. Nah, ini bawangku ini tadi gara-gara anakku itu jadi gak kubungkus. Sekarang aku mau bungkus lagi. Lagi jemur, ada mungkin gangguan ya, gangguan ya. Tadi ada gangguan ya. Jadi aku suka seledri dan daun pere ya. Karena ada gangguan-gangguan tadi. Jadi kita tunda ini. Sekarang dah kita bungkus ini ya. Apakah yang harus aku lakukan untuk mencari perhatianmu, kasih. Ini daunnya sudah ini, tapi masih aja patah-patah. Kenapa kamu ini? Sudah layu, tapi dia masih aja ngeretes-ngeretes. Udah dijemur, tapi kok masih ngeretes. Ada apakah gerangan? Kayak gini aku tidak suka. Membuat pekerjaanku jadi lambat. Kamu sudah layu, tapi masih aja kali agak daun yang lain. Daun yang lain masih ada kan? Kenapa harus pakai daun? Kalau nggak ada sisa daun. Kenapa harus bungkusnya pakai daun? Karena ada sisa daun. Oke lah ya. Ini memanglah menyita waktu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, harus sabar pemirsa, harus banyak-banyak sabar, harus banyak-banyak bersabar pemirsa. Kalau kita lagi live begini tidak boleh gerutus-gerutus ini, karena itu dah harus banyak sabar. Nah itu kan, sudah dijemur ini tapi masih aja kamu masih meretes. Itulah cobaan-cobaan ini. Saat kita tak membutuhkannya dia datang. Itu cobaan namanya, cobaan. Mama mau makan sana. Kalian duduk-duduk aja ya, lihat ya. Tadi kalian sudah makan. Aku mau makan sup dah sekarang. Kalian tahu dah itu aku suka sup ya. Dan kita punya telur. Kita makan dah pakai telur ya. Mau kok telur anakku? Kita punya telur 3. Kasih Oci 1. Karena si Oci gak suka makan leher dan ceker. Dan si itu sudah makan ya. Siapa namanya? Kita kemarin udah kasih telur. Mau kok sayang? Nah, mau kok nak? Dia gak suka telur. Nah, Oci! Oci, nah. Pakai daun kamu makannya, nah. Kamu suka pakai daun. Kakak mau, Kak? Nah, jangan, Kak. Tunggu, Kak. Makan. Makan, cepat. Jangan. Makan, jangan rebutan. Jangan rebutan, makan. Kakak mau. Si kakak mau. Nah kakak, kakak mau pakai daun. Mencari perhatianmu, kasih. Pergi dariku, meninggalkan semua cerita.
kota. Mencintaiku lagi. Kakak. Tunggu dulu, tunggu, tunggu, tunggu. Nah, makan. Ceker ayam satu, telur satu, leher ayam satu. Udah makan. Nah. Emon mau cekir telur, Emon? Makan, jangan berebutan. Jangan, Kakak. Tadi kamu udah makan. Bunda tadi tipu tuh udah tiga kepala leher ayam tiga, ceker ayam dua. Udah kenyang kau kan? Nah, sarapan paginya kita keduin leher ayam dan ceker. Jangan. Mau ke dek? Mana itu mah? Nah, kamu tadi udah kan kepala leher ayam? Ayo na, ayo kau sekai. Ayo na, ayo aja dia tuh, lihat lah. Makan sawi, makan pepaya, makan jagung manis. Makan itu, makanannya. Minumnya harus ada, mandi, nanti dia mandi. Ayo na, ayo kau sekai. Iya. Dijemur, tiap hari jemur ya. Apa? Ayo naik ke sky.
nayun-nayun. Udah makannya, tadi kan udah makan leher ayam, komon. Yang banyak-banyak nanti gemuk. Enak, Kak? Si kakak tadi belum, kakak tadi bobok. Enak, Kak? Makannya pakai daun pisang. Gaya deh si kakak makan pakai daun pisang. Si putih juga tadi makannya pakai daun pisang. Makan ceker ayam. Ceker ayam 2, leher ayam 1, telur 1. Roti sepotong. Apa? Naik. Mami mau makan dulu ya. Asko. Mau kau sup? Mami makan sup. Makan telurnya. Nah, makan, enak. Apa kau jilat-jilat tanganku? Ini masih satu gerobak habisnya, ini masih lapar aja dia tuh. Satu gerobak habis makan putih, tapi kau cukup dah kan, enggak boleh banyak-banyak, nanti gemuk kau, gemuk. Ah, mami mau makan dah. Lihat ini dah semua ini. Ah, mana rotiku tadi? Hoi, enggak jadi-jadi aku makan. Kayak gini laku, lihat laku. Penuhin dah itu kan. Mana roti mama? Asal aku mau duduk. Nanti diminta-minta juga ini. Udah aku kasih. Mereka harus duluan. Harus utama. Prioritas utama mereka. Jangan rebutan. Mama mau bikin kopi lah dulu. Kopi. Prioritas utama itu mereka. Kalau mereka sudah kenyang baru aku bisa makan. Kalau mereka belum makan aku gak bisa makan. Gitulah aku. Gak tahu kalian ya. Aku begitu jadinya. Kita bikin kopi dulu saudara. Jangan menangis. Jangan menangis sayang. Mau kue tau, mau kue. Si Oci tuh suka kue. Kalau dia minta dia nangis dia. Kebiasaan dia gitu tadi tuh. Kalau mau minta dia, mau, itu nangis gitu. Tapi kebiasaan dari mana dia tuh? Kalau mau sesuatu, dia nangis. Kita mau bikin kopi dulu, sayang. Mama mau bikin kopi dulu ya, nak. Ini kita angkat dulu, ini ke sini. Kita bikin kopi deh. Nah, kita masak air kalau mau bikin kopi. Cara dan bahan untuk bikin kopi. Pertama kita harus rebus air. Rebus airnya sampai mendidih. Nah, baru deh. Baru deh kita berikan buat kopi, taruh kopi di dalam gelas. Aha. Kalau nggak ada yang live, bagaimana ini ceritanya kalau nggak ada yang live? Nggak seru kan kalau nggak ada yang live? Kalau ada yang live, baru seru, saudara. Kita persiapan mau bikin kopi. Hmm.
pertama kita rebus air. Kita sediakan gelasnya. Mama mau bikin kopi anak-anak. Ini kopinya kopi bubuk ya, tidak ada kopi mesin ya, tidak ada kopi espresso. Saya pakainya kopi bubuk saja. Tapi saya harus pakai ini aja lah ya, yang saset ya, yang saset. Kopi saset ya saudara. Kopi murah ya, ini murah ya. Kopi saset ya. Karena saya tidak pakai di ini. Ini saudara yang original saudara. Dua cup saudara, dua saset saudara. Dua saset ya. Pertama kita rebus dulu airnya. Dan ini kita coba ya. Boleh kita coba ini sambil menunggu kopi kita. Aduh, udah dingin ya. Saya tahu ini udah dingin. Emang mana makan sup? Kantin sup. Enak sekali saudara. Kita makan kayak gini aja. Enak banget saudara. Pumpkin soup sama carrot sama potato. Kalau ada bawang merah, kita bisa kasih bawang merah. Tapi karena bawang merah saya habis, pakai daun bawang saja. Kasih telur boleh. Air kita sudah mendidih. Kita bikin kopi dulu. Kita bikin kopi dulu. Tapi saya suka sekali sup ini. Yuk ke deh, mau makan pumpkin soup. Sah, itu sudah. Oh, kita pakai creamer. Creamer ya, aku pakai creamer. Tidak pakai susu, tapi susu itu mengandung creamer kah? Atau creamer mengandung susu kah? Atau enggak tahu lah aku ya. Yang penting aku sukanya ini sukanya ya, begini sukanya, adanya pun begini, yang adanya begini, yang penting kita bisa ngopi, adanya begini ya. Nah, kita campur dah creamer ya, cara bikin kopiku yang praktis ya. Praktis enak juga ya. Kalau kopi kafe itu mahal ya. Kita gak punya uang tapi kita masih bisa menikmati gaya hidup.
Kalau minum air putih saja nggak enak rasanya. Karena ini sudah kebiasaan dari zaman nenek moyang. Krimernya 2. Dua cup. Dua sendok lebih enak, atau dua sendok teh, atau dua sendok setengah. Saya sukanya seperti itu. Mungkin creamer mengandung susu atau krumer dari tumbuh-tumbuhan. Mungkin dari tumbuh-tumbuhan, saya tidak tahu deh itu ya. Mungkin dari jagung, mungkin dari tepung, atau mungkin dah mengandung susu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bukan susu. Kalau susu kan itu namanya susu asli, susu sapi namanya kan. Itu terbuat dari susu. Kalau yang ini namanya creamer. Nah, ini terjadi. Ini karena saya suka kopi ini, rasanya saya tidak suka kopi bubuk. Karena saya tidak suka kopi bubuk, jadi saya pakai kopi ini saset. Ada yang tanpa bubuk ya, bubuknya langsung menyatu ke air. Makanya saya suka ini. Nah, kalian lihatlah kopiku ini, supku ini. Makan sup dah aku ya. Aku suka makan sup. Sup pumpkin sama pot kentang. Ada ceker ayamnya. Aku minta ceker ayamnya anak-anak satu. Jangan dibully aku makan ceker ayam. Jangan dibully ya. Jatuh-jatuh saudara. Betina, nanti lagi nak. Jangan dibully aku saudara, makan ceker ayam. Dulu aku punya pacar, kalau aku makan ceker ayam dia marah. Kalau aku pakai tangan dia marah. Dia sudah merenggut kebahagiaanku. Dia sudah merampas kebahagiaanku. Jadinya aku putuskan dia. Kuputusin dia. Karena aku tak bahagia bersamanya. Aku makan pakai tangan, dia marah. Dia tidak menerima kelemahan dan kelebihanku. Berarti dia tidak, bukan lelaki yang baik. Buang deh ini ya. Udah kan ya? Ini buang deh ya. Nanti lagi makan. Bawahnya. Oh. Ini ketinggalan. Memang ada ketinggalan. Awas, mama mau makan dulu. Mau makan. Kita mau makan sup dah kita ya. Mau kita makan sup kita ini. Enak sekali, Bu. Apa?
Menunggu mama kok. Mama mau makan sup. Pumpkin sup. Sama ngopi. Aku seruput dulu kopiku ini nakku. My goodness. Aku seruput dulu kopiku ini nak. Mantap dah kopiku naik. Mama seruput dulu kopi nak. Oh ya. Yeah. Mantap. Kopiku mantap. Apa sayang, mau lagi kau kue? Belum kenyang kan? Oh my god. Kebiasaanmu deh tuh kalau mama makan minta-minta dah kau. Kamu udah makan tadi kan? Apa kau makan tadi nak? Biskuit sama dry food. Biskuitmu kamu makan. Minta-minta dah dia tuh. Mana itu mualatmu? Lihatlah aku makan nih. Semua ada minta-minta dah ini. Nah, 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 nah. Semua ada mau ini. Nah, Be. Nah, Putih. Putih kami ya. Nah, sayang. Nah, 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 nah. Duh, kalau aku makan aja kalian tuh makan. Minta-minta aja kalian. Itu lah, lihatlah tuh, kerucil-kerucil. Nah. Nana. Si kakak paling suka kue ini. Nah. Crackers. Nah, Putih. Nah, Putih. Si Putih suka ngambilin punya temannya dia tuh. Sama si Lemon sama dia tuh berdua membuli dah dia tuh nanti. Jangan nih mon, kau bully si Putih nih mon. Tukang bully dah si Putih tuh. Si Nyemon itu. Si Nyemon suka bully si Putih dah. Mau lagi gak? Nah. Ini paling suka ini kue ini. Gak tahu kenapa dia ini. Taruh di sini. Itu tadi udah makan itu dia dry food dia makan pagi-pagi. Tuh. Makannya kayak gitu dia suka sekali. Dia sudah makan leher ayam, ceker ayam. Makan telur satu, leher ayam satu, ceker ayam dua. Harus diet kau, Kak. Digadoin itu cukup lah ya. Makan nah itu, kau bully si Putih gara-gara itu ya. Kau bully si Putih kan? Iya. Enggak kau makan. Mau kau Putih? Nah Putih. Kasihan dah si Putih itu. Udah ngantuk dia tuh. Nah dua kamu punya. Dibully kamu sama si Nyemon. Resek memang si Nyemon. Makan lah. Makan. Si Nyemon memang resek. Suka ngebully si Putih dia. Enak kak? Enak kah? Masih mau kau Nyemon? Si Oci masih gerobak abisnya dia tuh. Si Oci paling suka kue crackers. Jangan kau ambil punya si Nyemon Oci. Si Rosi itu mah. Mentang-mentang badanmu kuat ya. Dia curi punya si Nyemon. Udah kenyang sih. Bully nak, bully nak. Tabuk dia nak. Satu gerobak abisnya dia itu mah. Mau lagi kak? Iya, si kakak paling suka ada kue ini. Lihatlah makananku. Aku berhenti makan buat mereka. Mereka harus kenyang dulu. Nah, dua kamu mau.
bisa makan. Nanti diambil sama si Oci. Nah kau. Nah, ambil. Kau buli si Nyemon ya. Dia buli si Lemon. Si Putih buli si itu. Si Nyemon buli si Putih. Si Lemon dibuli sama si Rosi. Itu karma dah itu. Nah. Hah? Nah. Ambil cepat. Nanti diambil sama si Rosi lah gitu. Cepat ambil. Hmm? Dibuli dia sama si Yochi. Satu gerobak habisnya dia ini mah. Lihatlah badannya itu udah berotot. Berotot dia itu. Badannya kayak banteng. Tenaganya kayak banteng itu. Bisa ngelawan si Putih dia itu. Cuman sejengkal aja, sejengkal. Tingginya sejengkal. Tinggimu cuma sejengkal ya kan? Cuman sejengkal ini tingginya. Nggak sampai 30 cm. Bantat, kaki pendek. Badannya bahenol, mukanya. Mukanya kayak itu, kayak pitbull mukanya, garang. Udah. Dua lagi nah, last one. Dah ya. Paling suka gitu, kayak aku dia, aku juga suka ini. Nah, Kak. Dah, jangan banyak-banyak. Aku mau makanlah dulu. Ditaruh di kain nak, nanti di situ kotor datang semut. Taruh di alas tuh makannya, kayak orang bule kamu tuh, pakai alas makannya. Makan Nyemon, siapa kau Nyemon? Memandang-mandang dah kau ya, aku mau makan lah dulu ya. Mau ngopi, mau makan, itu dah kesenangan lah. Kesenangan hidup di sini dah ini, letak kebahagiaannya di sini lah ini. Jangan. Makan punyamu. Jangan kau gonggongin orang. Letak kebahagiaannya di sini. Anak-anak makan dulu, baru kita bisa makan. Kalau anak-anakku masih belum makan, aku nggak bisa makan. Ini sudah warisan nenek moyang ini. Warisan leluhur dari mama ini. Kita ngopi seruput dulu kopi kita ini ya. Kopi enak. Kopi ala restoran. Kopi gaya bintang 5 ini. No sugar, no milk. No sugar and no milk. Ini kopi no powder ya, kopi creamer. Oh yeah. Oh my god. Iya. Yeah. Kita makanlah dulu sup kita ini, paling enak sup saya ini. Saya pintar masak sup karena saya belajar bikin sup, belajar masak sup sekolah dan saya pernah pacar sama orang-orang luar negeri. Jadi saya pintar. Lihat kalian dalam mukaku ini, lihat kalianlah dulu mukaku ini. Ada yang mau lihat mukaku ya? Kalau kalian enggak suka lihat mukaku, kalian kabur dah ya. Aku mau makanlah dulu saudara-saudara. Aku mau makan dulu saudara-saudara. Iya. Aduh, awas kau guling-guling ya. Awas kau guling-guling ya. Jangan kayak gitu kau, Kak. Supku ini paling enak. Mantap, saudara. Saya paling pintar masak sup. Creamy sup. Sup cream namanya. Creamy cream sup. Oh, nikmatnya. Asli enak banget. Kalau anak-anakku sudah kenyang, sudah makan semuanya, sudah berjemur, sudah makan, sudah dilap. Mereka happy, baru saya bisa nikmat rasanya makan. Baru saya bisa tenang. Mari ngopi, saudara. Agak gelap? Tunggu dulu, saya buka dulu pintu ini, saudara. Saya orang yang baik hati. Pakai lampunya sedikit. Ini lebih bagus ya. Terangnya terang alam. Terang alam. Kalian lihat dah ini. Aku buka lah dulu pintu itu kan. Terang dari alam cahaya natur. Itu gak dimakan sama dia. Itu gak dimakan sama dia sayangku. Kuenya. Ambillah kuenya ini.
Oh ya nah. Oh ya anakku. Nah. Enggak mau. Nah tuh. Nanti diambil semut itu. Ambillah itu. Semua mereka ada minumnya, ada dry foodnya, mereka makan dry food. Ini satu ini enggak suka leher ayam, enggak suka kepala ayam. Pokoknya daging ayam direbus dia enggak suka. Fried chicken KFC dia suka. Entah kenapa dia tuh. Masa aku beli KFC tiap hari untuk dia. Tapi dicampur nasi mau, digadoin enggak mau, lucu dia tuh. Leher ayam dia enggak mau direbus digadoin. Kalau yang ini satu gerobak habisnya nih leher ayam. Kepala ayam. Kalau yang itu enggak mau dia dikasih ceker ayam, leher ayam, daging ayam, dada ayam, hati ayam, dia enggak mau. Tapi kalau dicampur nasi, leher ayam dipotong-potong dia mau. Digadoin dia enggak mau. Jadi pagi-pagi ini belum masak nasi, dia enggak mau digadoin ini, dia makan dry food saja. Ah. Hai semuanya, selamat pagi Onti, Onke. Pagi-pagi kita sudah imut-imut ini, sudah berjemur. Sudah berjemur. Sudah dilap, sudah lari-lari. Sudah jemur-jemur, sudah dilap. Ininya spraynya itu. Singkirkan dulu. Ini buat alas mereka tidur ya, malam-malam dingin. Kita alas tempat tidurnya. Enak sekali dah hidup kita ini. Malam-malam kan dingin kan, jadi tempat tidurnya ini langsung ke ini lang, jadi kita alas supaya mereka nyaman tidurnya, supaya mereka nggak masuk angin. Enak sekali dah dudukmu itu sayangku, manis sekali duduknya si putih, aku suka lihat dia tuh duduknya, lihat itu bersila, sopan, santun. Lebih santun dari manusia dia duduk, lihat-lihat tuh. Santun sekali dia duduknya. Udah jemur dia tuh. Enggak mau kuenya, Nak. Udah kenyang dia. Makan leher ayam sudah. Tuh, nyaman ya, harus dikasih tempat yang nyaman. Bungaku yang kemarin ku bawa-bawa sampai ke sini. Bunga-bungaku yang kemarin itu. Ku bawa-bawa sampai ke sini. Bungaku yang kemarin dari sana itu, ku bawa-bawa sampai ke sini, lihatlah aku nih. Lihatlah bungaku itu yang kemarin itu. Ku bawa-bawa sampai ke situ. Ya kan? Cantik kali bunganya ya. Aku pertama lihat bunga ini dari pasar itu, dari kita jualan kemarin. Dari restoran itu kita bawa ke sini. Ya kan? Cantik kan? Cantik kan bunganya ya? Dia nyaman kan tidur, nyaman. Jemur sudah, cukup matahari, cukup makanan, cukup cinta dan kasih sayang. Tapi badannya kayak gitu kurus dia. Seringlah aku dibully orang gara-gara dia badannya kurus begini. Bentuk badannya memang begitu, saudara. Dibilangnya itu kelaparan. Kelaparan, memang kelihatan tulang rusuknya. Tetapi kalian lihat itu makanan berlimpahan kita. Badannya memang gitu. Mungkin ada sesuatu di badannya. Ini udah, lihatlah ini. Ini, lihat nih. Udah sampai kegemukan. Ini dibilang orang kegemukan. Berbahaya. Dibilang orang ini kekurusan, berbahaya, gak dikasih makan. Lihat pagi-pagi dia sudah gadoin leher ayam, empat leher ayam dia gadoin. Ceker ayam 3. Belum lagi kue. Cukup matahari. Dah, ada dry food. Ini dry food. Dia suka dry food. Kalau udah kenyang dia berhenti, kalau lapar dia makan. Aduh, ini lihat tuh, dah kayak kuda nildan ya.
Lihat, sudah melebar ke kiri dan ke kanan. Melebar kau nak. Cucian kuda ini. Laundry ku taruh dulu di sini. Kain lap, kain lap. Laundryan di situ. Nanti kita laundry. Kita mau makan. Lihat, badan itu udah melebar, udah kotak-kotak ini. Lihatlah, udah berbentuk kotak-kotak dah itu. Aduh, dibilangnya dia kekurusan ini. Kekurusan apa? Kurus dari Hongkong dia itu. Kelihatan dari sedotan dia kurus. Aduh, kita makan. Aku makannya begini. Muter-muter makan sesendok, muter-muter makan sesendok. Muter-muter lagi makan lagi sesendok, muter-muter lagi makan sesendok. Kita ngopi dulu. Oh. Nikmat sekali kopiku, boy. Dan mata aku ini lihatlah ini pecah-pecah ini sakit sekali, woi ada lagi ini timbul ini. Kepecahin ya. Tapi kita pura-pura tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja, makanya seperti kita tampaknya wow. Wow. Laundryku di sini mandi dia, burungnya mau mandi-mandi kini lihatlah itu burungku. Lihat kalian lah, ini sangat berisik tahu kalian ini. Entah apa ini tujuannya. Bagus sih tapi berisik sekali. Itu di samping ya, di samping tembok ya, di samping tembok. Entah apa tujuannya. Mandilah kau, mandi. Gitulah bertetangga, harus pintar-pintar lah kita ya. Namanya juga manusia ya, banyak segala cara. Mereka bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Mau baik, mau buruk. Kebahagiaan orang berbeda-beda. Kalau kebahagiaanku berbuat kebaikan, mencintai, mengasihi, itu kebahagiaanku. Ya kan? Itu dah ya. Kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda, sayang. Jadi orang itu selalu mencari kesenangan-kesenangan dalam hidupnya. Ada kesenangannya dengan membuli. Nah, kesenangan yang buruk dan kesenangan yang baik. Nah, setiap orang itu berlomba-lomba mencari kesenangan dan kebahagiaan. Berlomba-lomba untuk membahagiakan dirinya, mencari kesenangan dirinya, ya kan? Ada orang mencari kesenangan dengan membuli orang lain itu, bahagia dia. Nah, kayak gitu. Kayak tetanggaku kebahagiaannya dia membuli, mengintimidasi, menjelekkan, menggosip. Ya kan, menginjak-injak, mengintimidasi, memburukkan, ya kan, negatif, ya berpikir negatif, selalu mengintimidasi dan mengintimidasi, mengintimidasi itu menginjak-injak orang, supaya orang itu selalu direndahkan, itu namanya. Dia bahagia dengan caranya kayak gitu. Bahagia mereka dengan caranya yang jelek begitu. Kalau kebahagiaanku itu dengan minum kopi aja aku bahagia. Aku tidak pernah merusak orang.
Aku tidak pernah membuli orang. Aku bisa mengontrol diriku, tidak membuli orang. Aku bahagia dengan merawat anak-anakku, membawa mereka jalan-jalan, memberi makanan yang enak-enak buat mereka, walaupun uangku habis, walaupun uangku sedikit. Kebahagiaanku kalau aku memberi mereka yang baik, itu kebahagiaanku. Lain kebahagiaan orang lain ya. Nah, seperti itu, membakar sampah supaya orang lain tidak bisa bernapas atau sesak napas, itu udah kebahagiaannya orang lain itu. Bakar sampah di samping tembok. Contohnya berisik, ya kan? Berisik membuat kegaduhan-kegaduhan gitu ya. Memasang musik yang keras gitu supaya orang lain itu terusik gitu. Itu kebahagiaannya orang lain, ada yang seperti itu. Ya, cemburu ya, sirik dan dengki. Kebahagiaannya orang lain ada yang begitu. Kalau kebahagiaanku begitu, memasak yang enak-enak, memberikan memiringi orang. Kalau aku lebih gitu kan, walaupun aku gak punya uang banyak, tapi kadang-kadang aku bahagia dengan berbagi dengan orang lain gitu. Nah, membawa anjingku jalan-jalan, kalau aku punya uang bahagia banget aku bawa anjingku jalan-jalan ke tempat restoran gitu kan. Duduk di tempat umum, memperkenalkan kalau anjingku itu bisa diterima di halayak rame. Aku mau, kayak gitu kebahagiaannya sayang. Iya kan? Kebahagiaanku kayak gitu. Sudahlah ya, aku mau makan dulu dah. Yuk ya putih. Aku ulang dulu ya.